Saya sayang awak. Saya pun sama, Cass. Bercakap tentang takdir. Apa lagi yang awak tunggu? Ku sedar perbezaannya dariku yang dulu, dan mungkin ini ku yang sebenar. Setelah semuanya yang ku lalui, segala pilihan yang ku putuskan, rintangan yang telah ku tempuh mendewasakan. Dan dengan itu, berakhirlah kisah kami. Hidup gembira selamanya, kekal abadi. Untuk kita semua. Rapunzel dilantik menjadi permaisuri seperti yang ditakdirkan. Dan seperti yang semua tahu, tak lupa juga kepada Kapten Eugene Fitzherbert yang telah mengendalikan kapal paling hebat di Corona. Ini semua bukan usaha saya seorang. Saya juga ingin berterima kasih sangat kepada rakan sekerja saya. Baru yang dilantik sebagai pakar sains diraja. Eugene, dia adalah seorang jurutera diraja yang dipercayai. Dan sebab dia, Corona merupakan negara pertama di antara 7 negara yang ada saluran air panas. Saya nak beritahu semua. Memang bagus menanya kalau sekali-sekala kita basuh rambut kita dengan air panas. Barulah rasa segar. Dan kalau nak tahu, Lance akhirnya mengambil Angry dan Catalina sebagai adik angkat. Mereka berdua rasa sangat gembira. Walaupun selepas mereka tahu yang nama keluarga mereka adalah Schnitz. Ayah saya pula telah mengambil inspirasi dari Rapunzel untuk pulang ke tempatnya bagi membina semula Dark Kingdom, dan kami selalu saja berhubung. Secara umumnya, semua orang akhirnya dapat apa yang telah mereka idam-idamkan. Gembira selamanya, hidup gembira selamanya, hidup gembira selamanya.